بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بي وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما الإخوة لي قال ورحمكم الله الحمد لله Kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita di hari Jumat Ba'ad asar dengan tema pembahasan Asbabu Sa'adatil Usro sebab-sebab menggapai kebahagiaan di tengah keluarga. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari Asyik Sulaiman Ibn Salimullah Ar-Ruhayli Hafidhullah Ta'ala Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan dari sebahagian uraian di antara sebab-sebab kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga kata beliau hafizallahu taala wa min asbab sa'adatil usar an takuna al fiha bil ma'ruf dan di antara Sebab-sebab menggapai kebahagiaan di tengah keluarga bil hendaknyalah interaksi pergaulan di dalam rumah tangga bil ma'ruf dengan cara yang baik yang semestinya yang selayaknya ini berdasarkan firman Allah azza wa jalla wa bil dan bergaulah kalian terhadap para wanita bil ma'ruf dengan cara yang baik Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam tafsirnya dari ayat ini kata beliau tayyibu aqwalakum lahunna Perindahlah dari ucapan-ucapan kalian terhadap istri-istri kalian. Wahsino afalakum, wahaiatikum, bihasabikudrotikum. Perindahlah dari perbuatan sikap kalian dan juga Perawakan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagaimana kalian mencintai, menginginkan hal tersebut pada istri-istri kalian. Maka lakukanlah Hal tersebut terhadap istri-istri kalian, maka ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada para suami agar mereka berinteraksi, bergaul, memperlakukan istri-istri mereka dengan cara yang baik pada ucapannya, pada sikapnya, dan juga pada penampilannya. Berusaha semaksimal mungkin memberikan hal yang terbaik di hadapan istri mereka. Kemudian kata beliau, Allah Ta'ala, Wala syakka, bil ma'ruf sababun min asbabi dan tidak diragukan ini adalah hal yang pasti bahwa berinteraksi bergaul di tengah keluarga dengan cara yang baik yang selayaknya adalah sebab dari sebab-sebab terwujudnya kebahagiaan di tengah keluarga. Oleh sebab itu, ya Seorang suami, Hendaknya dia memperhatikan dari perintah ini, Bahwa, dia harus memperlakukan istrinya, pasangannya dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana dia mencintai apabila istrinya memperlakukan dirinya dengan cara yang ma'ruf, yang baik pula. Kemudian kata beliau, Hafizullah Ta'ala, Wal mu'asyaratu bil ma'ruf, matlubatun من الزوج ومطلوبة من الزوجة ومطلوبة من كل الأسرة يقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وهذا من أسباب سعادة الأسرة dan berinteraksi bergaul dengan cara yang ma'ruf adalah perintah yang dituntut dari seorang suami juga dituntut dari seorang istri bahkan dituntut bagi setiap keluarga hendaknya mereka berupaya untuk bersikap berperilaku di dalam rumah tangga mereka baik dia seorang suami istri atau anak-anaknya berupaya untuk bersikap berperilaku dengan cara yang terbaik agar terwujud dari kebahagiaan di tengah keluarga mereka Allah azza wa jalla berfirman washiruhunna bil ma'ruf bergaulah kalian dengan para wanita, istri-istri kalian itu dengan cara yang baik. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Al-Asru Dan asal dari perintah itu memberikan faidah bermakna wajib. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, Dan untuk para wanita, mereka diperlakukan semisal dengan apa yang mereka lakukan. Berikan perlayanan, pelayanan kepada suami-suami mereka dengan cara yang baik maka diperlakukan dengan cara yang baik pula. Wahada Dan inilah dari sebab-sebab menggapai kebahagiaan di tengah keluarga. Kemudian kata beliau, Hafidhullah Ta'ala, al-Qurtubi rahimahullah Ta'ala fi tafsiri Ta'ala wa bil ma'ruf اي على ما امر الله به من حسن المعاشرة والمراد بهذا الامر في الاغلب الازواج وتدخل فيه الزوجات كما في الايه الاخرى وذلك توفية حقها من المهر والنفقه وألا يعبس في وجهها بغير ذنب wa ayyakuna muntaliqan fil qawl la faddan wa la ghalidhan wa la mudhiran maylan ila ghairiha kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan dari ucapan Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya tentang ayat ini wa syiruhun nabil ma'ruf Kata beliau rahimahullah ta'ala bergaulah dengan mereka, para wanita dengan cara yang baik, yang ma'ruf terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla telah perintahkan dengannya dari berlaku baik bersikap dengan cara yang baik di dalam berinteraksi terhadap para wanita. Wal amar dan yang diinginkan dengan perintah di dalam ayat ini wa nabil ma'ruf fil pada kebanyakannya adalah para suami. Dan juga masuk di dalam perintah ini adalah para istri. Sebagaimana datang penjelasannya di dalam ayat yang lain. Dan ini telah berlalu dari penjelasannya. Wadalika hal tersebut yaitu seorang suami memenuhi dari hak istrinya dalam mahar kemudian memberikan nafkah dan jangan dia bermuka masam di hadapan istrinya tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, hendaknya dia berupaya bertutur kata, berucap dengan ucapan yang manis, yang enak didengar, nyaman, bukan ucapan yang kasar dan pula. Bukan ucapan yang kaku, dan jangan dia nampakkan di hadapan istrinya kecenderungan dia terhadap wanita yang lain. Jangan dia sakiti perasaan istrinya, maka ini dari hal yang. Selalu diperhatikan oleh para suami, bagaimana dia berupaya, berperilaku, berinteraksi dengan cara yang ma'ruf yang baik di tengah keluarganya. Di hadapan istrinya, dia penuhi dari hak-hak istrinya. Jangan dia bermuka masam di hadapan istrinya, tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh istrinya. Dia berupaya berucap dengan ucapan tutur kata yang manis, bukan ucapan yang kasar, dan jangan pula dia menampakkan kecenderungan kepada wanita yang lain di hadapan istrinya. Ini harus dia jaga dari perasaan istrinya. Kalau dia perhatikan hal ini, maka... Akan terwujud kebahagiaan di tengah keluarga. Demikian pula seorang istri, dia berupaya untuk menjaga dari perasaan suaminya. Ada perintah dari suaminya, maka harus dia laksanakan. Ada sesuatu yang dilarang oleh suaminya. Maka, jangan dia lakukan. Ada hal-hal yang dibenci oleh suaminya, maka dia berupaya untuk meninggalkan hal tersebut. Jangan dia dekati. Harus ada saling pengertian agar terwujud kebahagiaan di tengah keluarga. Kemudian, kata beliau, "Hafidullah Ta'ala." jangan dia bermuka masam wajahnya kecut tidak ada senyumnya bawaannya selalu marah padahal istrinya tidak melakukan kesalahan istrinya sudah berupaya maksimal dalam melakukan pelayanan terhadap Dirinya dan anak-anaknya, dia juga pandai mengurus rumah. Tiba-tiba, dia bermuka masam di hadapan istrinya. Ini akan memberikan hal yang tidak nyaman pada istrinya, sehingga istrinya akan tersakiti dengan hal tersebut. Jelas, ya. Oleh sebab itu para suami harus selalu menampakkan keceriaan, kebahagiaan. Ada kesalahan istrinya, maka segera dia ingat dari banyaknya kebaikan-kebaikan istrinya yang lain. Apalagi kalau sudah lama mereka membina kehidupan rumah tangga. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan istrinya pada dirinya. Jangan dia Fokus pada satu kesalahan yang ada dari istrinya, kemudian dia jadikan hal itu untuk selalu dia ungkit, sehingga dia bertutur kata dengan ucapan yang kasar, kemudian bersikap dengan sikap yang tidak menyenangkan, bermuka masam di hadapan istrinya. Harus dia menjadi seorang suami yang pandai bersabar, pandai bersyukur pandai memaafkan kesalahan istri. Jelas ya? Ba'dul azwaj wa ba'dul aba' dahikuhum nas fil kharij. Idza ra'aita al kharij al usrati qulta ma Allah la yakufu anil dahik yudhiku nasa alladziina hawlahu. Fa idza dakhala al baita inqalaba asadan la yatabassamu fi wajhi zaujatin wala yatabassamu fi wajhi waladin wa hadha laysa min al ishrati bil ma'ruf kata beliau fi taala ini sebahagian dari para suami sebahagian dari ya seorang ayah kebahagiaan dia tertawa dia yang lepas itu hanya ada di luar rumahnya, di tengah manusia yang lain. Mungkin hanya dia duduk pada kawan-kawannya saja, baru dia bisa tertawa lepas, bahagia. Tapi di luar rumahnya saja. Apabila engkau melihatnya, di luar rumahnya, bukan di tengah keluarganya, engkau akan katakan, Masya Allah, la yakufu anil Dia tidak menahan dari canda tawanya. Lepas dia kalau tertawa. Terlihat bahagia. Kalau dia berada di luar rumahnya. nasa Bahkan dia membuat manusia yang berada di sekitarnya, kawan-kawannya, itu tertawa lepas bersama dirinya. Itu kalau di luar rumahnya seperti itu keadaannya. Fa'idada khalal bayta tapi kalau dia sudah kembali dan masuk ke dalam rumahnya berkumpul bersama keluarganya, bahasa dan berubah menjadi sinya. Walayatabas samu zaujatin, samu fi zaujati waladin. Tidak ada senyumnya sama sekali. Wajahnya kecut, bermuka masam. Tidak senyum kepada istrinya dan tidak pula kepada anak-anaknya. Tapi kalau di luar rumah, masya Allah, canda tawanya, tertawanya itu lepas. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah berada di dalam rumahnya, berubah dia menjadi seperti seekor singa garang. terlalu memasang wibawa di hadapan istri dan anak-anaknya. Sampai suasana di dalam rumah itu kaku. Tidak ada canda tawa kebahagiaan. Jelas ya? Wahada laisa minal isyrati bil Maka ini bukanlah dari cara bergaul, berinteraksi yang baik, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para suami. Ini jauh dari makna al bil ma'ruf. Jelas ya? Bergaul dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Kalau dia misalnya di luar rumah Dia bisa bersendagurau, tertawa lepas, bahagia. Maka harusnya di dalam rumahnya lebih dari itu. Dia harus menjadi orang yang terbaik dengan cara dia memperlakukan dengan hal yang terbaik anak dan istrinya. Itu yang harus dia utamakan. Yang harus dia dahulukan. Daripada dia kumpul bersama kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya di luar rumahnya. Akhirnya kalau pulang di rumahnya sudah habis energinya. Yang ada cuma wajahnya kusut, bawaannya selalu marah, kecapean karena sudah habis waktunya lelah bersama kawan-kawannya. Tidak ada bahagian untuk anak dan istrinya untuk bersendagurau, tertawa bersama, bahagia. Jelas ya? Maka ini bukan dari cerminan suami yang memperlakukan istrinya dan anak-anaknya dengan cara yang baik, yang ma'ruf, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Kirim. Kemudian kata beliau, Hafidhullah Ta'ala, وأن يكون منطلقا في القول فيحدث الزوجة ويحدث الأبناء بعض الناس إذا كان خارج بيته لا يكف لسانه عن الحديث كما يقول الأوام سلطان مجلس فإذا دخل البيت إن بكما فلا يكاد يتكلم وإن تكلم كان فظا غليظا وهذا ليس من الإشرة بالمعروف ويحقق للأسرة الشقاء قال القرطبي فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا أقلوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش Kemudian ketika beliau afido lahu ta'ala wa yakuna munthaliqan fil qaul maksudnya adalah fayuhaddithu azwajata maka dia bercakap-cakap bersenda bersama istrinya wa yuhaddithu al-abana demikian pula terhadap anak-anaknya banyak hal yang bisa dia lakukan untuk bercanda bersama istrinya dan anak-anaknya. Mungkin dia bacakan kisah-kisah dari para nabi, kisah-kisah dari para sahabat, anhum, atau kisah-kisah dari orang-orang yang soleh. Adalah hal yang mereka mungkin tertawa, terhibur. Jelas ya? Dihidupkan rumahnya itu dengan suasana bahagia bercanda tapi tetap pada jalur mendapatkan pelajaran ilmu agama ini harus dia terapkan di dalam kehidupan rumah tangganya boleh dia bercanda boleh dia bergurau tapi jangan sesuatu yang berdusta jelas ya jangan sesuatu yang dusta ba'dun nas sebahagian dari manusia idza kana kharija baitihi apabila dia berada di luar rumahnya tidak bersama keluarganya la anil hadith, maka dia tidak menahan lisannya dari bercerita banyak bicaranya banyak ceritanya banyak bahannya kalau dia berkumpul bersama para sahabatnya, kawan-kawannya. Tapi kalau di dalam rumahnya, diam seribu bahasa. Dia pasang wajah-wajah yang sangar. Wajah yang membuat anak dan istrinya itu takut. Jelasnya, ya? Sehingga tidak ada aurah dari kebahagiaan di tengah keluarga mereka. Kama yakulul awamu. Sebagaimana orang-orang umum itu berkata kepada dia Sultanu Majelis oh, dia ini Sultanu Majelis orang yang menguasai majelis artinya kalau dia duduk bersama kawan-kawannya dia yang menguasai pembicaraan orang-orang yang berada di sekitarnya dia narasumbernya yang lain cuma pendengar saja tidak berhenti dia berbicara itu kalau dia duduk bersama kawan-kawannya teman-temannya jelas ya sampai dia digelari diberikan lakab sultanu majelis. Tapi kalau dia sudah kembali ke rumahnya, berkumpul bersama anak dan istrinya, in bakama. Dia jadi membisu, diam seribu bahasa. Jelas ya? Fala Hampir-hampir dia tidak berbicara sama sekali. Sudah habis energinya. Kelelahan, habis waktunya bersama teman-temannya, kawan-kawannya begitu dia masuk ke dalam rumahnya, yang ada cuma kelelahan saja. Akhirnya, dia tidak bisa bercanda, bermain bersama anak dan istrinya. Bawaannya hanya marah dan letih, yang ada hanya ingin istirahat saja. Tidak ada waktu untuk anak dan istrinya. Jelas ya? Wa intakallam kana faddan ghalidhan. Adapun kalau dia sempat berbicara, maka ucapannya itu ucapan yang kasar, menyakiti dari perasaan istri dan anak-anaknya. Wa hadza laysa minal israti bil ma'ruf. Maka ini bukanlah dari cara bergaul berinteraksi yang baik di tengah keluarga. Wa usradi usrati Bahkan hal yang seperti ini, perbuatan atau sikap suami yang seperti ini akan mewujudkan kesengsaraan di tengah keluarganya. Qala Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa fa'amarullahu subhanahu bihusni suhbatin nisa' Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berperilaku yang baik di dalam mendampingi para wanita. Ketika engkau sudah menikah, engkau sudah melakukan akad nikah, maka ada kewajiban bagi dirimu yaitu al-muasyarah, bergaul, berinteraksi dengan cara yang baik kepada Istrimu, beli takuna, ada matu, mabai, Kalau dia jaga dari sikap tersebut, dia berusaha, berupaya, berperilaku yang baik, berinteraksi yang baik dengan keluarganya terhadap istrinya, maka ini akan menjadikan sebab kelanggengan di dalam kehidupan rumah tangga itu, dan juga akan terwujud. Kesempurnaan Dari kebersamaan Di dalam kehidupan rumah tangga Maka hal tersebut akan Menenangkan jiwa Dan juga Menyejukkan dari kehidupan rumah tangga Ini harus diperhatikan Ada setiap Kepala keluarga سورا صوامي كمريان كتب لي حفيده الله تعالى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اني احب ان اتزين للمراه كما احب ان تتزين لي المراه لان الله تعالى يقول ولهن مثل الذي لهن بالمعروف يعني يتزين الرجل لامرته بما يليق به كما يحب ان تتزين له بما يليق بها فَإِذَا بُنِيَتِ الْبُيُوتَ عَلَى الْعِشْرَةِ الْحَسَنَةِ تَحَقَّقَتِ السَّعَادَةِ يَقُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي فَخَيْرُكُمْ مَا أشر الرِّجَالِ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ مَنِ الَّذِي شَهِدَ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ خَيْرًا لِأَهْلِهِ كَانَ سَبَبًا فِي سَعَادَةِ أَهْلِهِ Kemudian kata beliau, الله تعالى Ibnu Abbas anhuma beliau berkata Ini uhibbu Sesungguhnya saya mencintai Atazayyana lilmar'ati Untuk saya berhias Di hadapan istriku Kama uhibbu Sebagaimana juga saya cinta Apabila istriku itu berhias untukku Jelas ya Biasanya terkadang seorang suami dia menuntut agar istrinya itu selalu berpenampilan dengan penampilan yang menyejukkan pandangannya berpenampilan dengan penampilan yang istimewa yang membuat dirinya itu merasa nyaman tapi dia sendiri tidak pernah berupaya atau memikirkan bagaimana caranya dia berhias di hadapan istrinya agar istrinya juga merasakan kenyamanan kesejukan kebahagiaan sebagaimana yang dia rasakan. Jelas ya? Ini para sahabat radhiyallahu taala mereka berhias di hadapan istri mereka. Sebagaimana juga mereka cinta apabila istri mereka itu berhias, berpenampilan yang baik untuk mereka. Jelas ya? Allah Azza wa berfirman wala ma'ruf dan bagi para wanita itu semisal dengan apa yang mereka berikan pelayanan kepada suami-suami mereka dengan cara yang ma'ruf yang baik maka diperlakukan dengan cara yang baik pula yakni yaitu seorang lelaki seorang suami dia berhias untuk istrinya Walaupun dari hal-hal yang sepele misalnya. Hal-hal yang mudah. Misalnya dia berbersih, dia bersisir atau dia membersihkan giginya, dia memakai wangi-wangian di hadapan istrinya. Demikian pula istrinya. Maka hal-hal yang seperti ini walaupun sifatnya sederhana saja, tapi itu akan memberikan pengaruh kebahagiaan yang besar terhadap pasangan suami istri. Jelas ya? Kemudian kata beliau, Hafizullah taala sebaga sebagaimana ya seorang suami dia cinta, dia senang, bahagia. Apabila istrinya itu berhias untuk dirinya. Dengan apa yang semestinya, yang layak. Faidah buniyatil buyut, maka apabila rumah tangga itu didasari, terbangun dengan interaksi yang baik, maka pasti akan terwujud kebahagiaan. Nabi Sallallahu alaihi berkata, khairukum khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahlihi. Dan saya adalah yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku. Jelas ya? Jadi kalau dia ingin menjadi Ya, seorang lelaki yang terbaik maka berupaya untuk selalu berbuat baik di dalam rumah tangganya. Berperilaku bersikap yang baik terhadap istri dan anak-anaknya. Agar dia menjadi seorang lelaki seorang suami yang terbaik. Fa yukhbirukum fa khairukum maka yang terbaik di antara kalian, wahai sekalian para lelaki, adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Jelas ya, ya sebagian dari ya, manusia ini, dia kurang perhatian terhadap anak dan istrinya. Kalau di hadapan anak dan istrinya biasa-biasa saja perilakunya. Tapi kalau di luar rumahnya, berjumpa atau kumpul bersama kawan-kawannya, maka dia akan berusaha untuk menjadi ya seorang sahabat yang terbaik. Dia jaga dari tutur katanya, sikapnya. Jelas ya? Tapi kalau di dalam rumahnya sendiri, maka dia memperlakukan anak dan istrinya itu Biasa saja Jelas ya Maka ini adalah hal yang Tidak semestinya Dilakukan oleh Seorang suami Kemudian kata beliau Siapa yang mempersaksikan hal ini Yang mempersaksikan adalah Rasulullah SAW Waman khairan li ahli kana sababan fi sa'adati Siapa saja yang selalu berupaya berlaku baik terhadap keluarganya, maka ini pasti akan menjadi sebab terwujudnya kebahagiaan di tengah keluarganya. Kemudian kata beliau, Hafidhullah Ta'ala, Wa kanan Nabi SAW wa huwa Rasulullah qaidul ummah yatalattaf ila zaujatihi karena sallallahu alaihi wasallam yudahiku nisa'ahu wa yuhadithu nisa'ahu hatta ba'dal isya wa kana yusabiqu Aisyata adalah nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah utusan Allah beliau adalah panutan dari umat ini. Ia tapi beliau berlemah lembut terhadap istri-istrinya. Beliau Wasallam bercanda, bersenda gurau, membuat istri-istrinya itu tertawa. Beliau bercerita bersama istri-istrinya sampai setelah isya'. Wakana kana yusabiq aisyah dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba dengan aisyah radhiyallahu taala anha beliau Takulu, radhiyallahu taala anha sabaqani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu wadalika dhalika an ahmilal lahma undur ya ikhwah Rasulullah manala makanatan minu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyi umrin ba'da an tujawiza al-khamsin li'annahu sallallahu alaihi wasallam inna ma bana fil madinah fa kana al-thalithah wal khamsin min umrihi sallallahu alaihi wasallam yusabiq zawjatahu radhiyallahu ta'ala anha Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba denganku maka saya pun mengalahkan beliau sallallahu alaihi wasallam wadalika dan hal tersebut sebelum Aisyah radhiyallahu taala anha bertambah berat badannya. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kata beliau wafidullah taala, "Lihatlah wahai saudaraku, Rasulullah, siapa yang lebih mulia kedudukannya?" Jelas ya? Tapi ada waktu beliau tetap berupaya untuk membahagiakan istrinya. Bercanda, bersenda gurau. Jelas ya? Padahal beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia. Siapa yang lebih tinggi dan lebih mulia kedudukannya dibanding beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Tapi demikian juga keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita yang tidak terlalu banyak kesibukan, maka manfaatkan untuk berinteraksi, bergaul dengan istri dan anak-anak kita. Bermain bersama mereka. berusaha untuk memberikan kebahagiaan terhadap mereka. Dan di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur beliau 50 tahun lebih karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membina hubungan rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha itu di Madinah. Jelas ya? Dan pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha berumur 9 tahun. Fakana fawqa tsalitsati wal khamsin min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Yusabiku zaujatahu radhiyallahu taala anha. Umur Nabi pada saat itu di atas 53 tahun. Beliau diutus menjadi nabi di umur 40 tahun. Di Makkah beliau berdakwah selama 13 tahun. Jadi itu seluruhnya 53 tahun. Beliau hijrah ke Madinah. Nah disitulah beliau hidup bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di saat itu umur beliau paling kurangnya 53 tahun. Jelas ya? Tapi beliau tetap berupaya untuk membahagiakan Aisyah radhiyallahu taala anha walaupun dengan hal yang sepele saja dilihat, berlomba. Tapi itu sudah merupakan sesuatu yang membahagiakan. Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang rasul utusan Allah. Umur beliau sudah 50 tahun lebih di saat itu tapi tetap berupaya untuk memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Wa qad hadal hadits annahu kana ma'a ashabihi fi safarin wa ma'ahu Aisyatu. فقال يا صاحبي تقدموا فتقدم القوم فقال يا عائشه تعالي اسابقك سبحان الله ما اعظم هذه الاشره وما اعظم هذه السعاده ما هو جمع من اصحابه في سفر فيقول تقدموا من اجل ماذا؟ من اجل ان يسابق عائشه رضي الله تعالى عنها وقد جاء تفسير هذا الحديث Dan sungguh telah datang tafsir penjelasan dari hadis ini. Bahasanya beliau sallallahu alaihi bersama para sahabatnya radhiyallahu di dalam sebuah perjalanan safar. Dan di saat itu ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu Maka kata Nabi sallallahu alaihi kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, jalanlah kalian terlebih dahulu." Fakat damal kaum maka para sahabat terlalu terlalu berjalan duluan. Fakala ya Aisyah maka kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam wahai Aisyah taalai kemari usabi kaki saya akan berlomba denganmu. Subhanallah. Ma'adhamah hadil isyrah. Betapa agungnya dari pergaulan ini. Jelas ya? Perilaku dan sikap ini. Wa ma'adhumah hadis sa'adah. Betapa agungnya dari kebahagiaan ini. Bersama Nabi, ada sekelompok dari para sahabat, radiyallahu ta'ala dalam sebuah perjalanan. Kemudian kata Nabi, salallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, radiyallahu ta'ala anhum, takoddamu, jalanlah kalian terlebih dahulu. Min ajal kenapa beliau, memerintahkan seperti itu min ajli ayu sabiqah karena beliau ingin bermain bersama Aisyah radhiyallahu taala anha berlomba bersama Aisyah radhiyallahu taala anha jelas ya kelihatannya hal yang biasa saja tapi akan terwujud kebahagiaan tidak perlu hal-hal yang istimewa atau hal-hal yang mahal hal-hal yang kelihatannya mudah bisa dilakukan kerjakan untuk membahagiakan dari keluarga sepanjang itu bukan sesuatu yang diharamkan di dalam agama ya sebahagian dari kaum muslimin untuk membahagiakan keluarganya main kartu bersama jelas ya duduk bermain kartu bersama oh tertawa jelas ya terbahak-bahak bersama bahagia tapi nah, ini cara yang tidak benar. Jelas ya? Bukan hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Wa nabil ma'ruf. Bergaul dengan para wanita, para istri, dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang benar, yang semestinya. Bukan hal-hal yang terlarang. Jelas ya? Ada batasan-batasannya. Fa yaqulu maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah ta'alai kemari wahai Aisyah saya akan berlomba denganmu taqulu radhiyallahu taala anha fasabaktuhu maka saya pun mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ذلك qabla an ahmil lahma dan di saat itu sebelum saya bertambah gemuk bertambah berat badan beliau radhiyallahu taala anha kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Inna indama kanat saghiratan. Ketika itu beliau Rasulullah anha masih kecil. Wal ma'lum anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam ada khola bi Aisyah wa umruhu wa umruha tisusinin. Dan hal yang diketahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membina hubungan rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha di saat itu umur beliau radhiyallahu taala anha 9 tahun. Takulu kemudian kata beliau radhiyallahu taala anha thumma sabaqathu ba'da hamal hamal talahma fasabaqani fadhahika. Kemudian di lain kesempatan terulang lagi berlomba lagi Nabi saw alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu taala anha dan di saat itu Nabi saw alaihi wasallam yang menang Aisyah radhiyallahu taala anha kalah karena pada saat itu sudah bertambah berat badan Aisyah radhiyallahu taala anha jelas ya Maka Nabi pun tertawa faqala Ya Aisyah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah balasan dari yang dulu. Wahai Aisyah, Rasulullah Taala Karena dulu pernah dikalahkan. Ya sekarang yang kedua, karena Aisyah Taala sudah bertambah berat badannya, sudah menjadi gemuk. Akhirnya Nabi yang menang. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa akan hal itu. Dia pun berkata, ini untuk balasan yang dulu yang pernah saya kalah. Jelas ya? Waktu jauh di riwayah An Nau Salallahu Alaihi Wasallam fil marrati tsaniyah kana ma ashabihi fi masirin fa qala li ashabihi taqaddamu fa qala li aisyah radhiyallahu ta'ala anha ta'ali usabiqaki Faqalat ya Rasulullah qad hamaltu lahma ya yani asbahtu saqilatan la tastati'ul musabaqa. Qala ta'alai usabiqaki fasabaqaha sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi umri sittin aw nahwiha. Lam najid tahdid Dan juga datang dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kali yang kedua dalam sebuah perjalanan bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala takut taqaddamū jalanlah kalian dahulu maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berjalan lebih dahulu maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ta'alai ke sini, saya akan berlomba denganmu." Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala "Wahai Rasulullah, qad lahma." Maksudnya sungguh saya telah bertambah gumuk, berat badanku bertambah. Yakni asbahatu tsaqilatan. Saya sudah menjadi berat. La tastati'ul musabaqah saya sudah tidak mampu lagi untuk berlomba. Tapi kata Nabi, ke sini saya akan berlomba denganmu. Maka Nabi SAW pun mengalahkan Aisyah radhiyallahu taala Dan ketika itu umur beliau SAW 60 tahun. Ya memang tidak ada disebut pembatasan dari umurnya. Jelas ya? Beliau meninggal di usia 60 tiga tahun. Ya, perhatikan ya, pada usia yang seperti ini tetap beliau sallallahu alaihi berupaya untuk membahagiakan istrinya. Bercanda, bergurau. Tertawa. Inilah kebahagiaan di tengah keluarga. Padahal beliau adalah seorang nabi. Banyak urusannya. Beliau Sololesan di saat itu adalah kepala negara, banyak urusan kaum Muslimin yang beliau urus. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak lupa untuk berupaya membahagiakan keluarganya. Jelas ya? Ya mungkin sampai sini dulu ya. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang biidnillah. Ya, semoga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Dan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat kita untuk belajar menuntut ilmu, mengamalkan dari setiap ilmu yang telah kita dengarkan. Dan ya, semoga Allah SWT taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته